Halo, aku Tenis. Aku lulusan dari SMP 4. Sekarang aku melanjutkan sekolah di SMK Negeri 3 Magelang jurusan Broadcasting Perfilman. Ilmu yang sudah saya dapatkan sangat banyak. Di jurusan Broadcasting ini saya bisa belajar bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik dan benar. Perubahan setelah saya masuk jurusan ini mungkin saya lebih bisa bertanggung jawab dengan waktu yang saya miliki, jadi saya bisa berpikir kritis untuk lebih bisa memanfaatkan waktu yang ada, karena waktu adalah emas. Pengaruh guru untuk kehidupan saya sangatlah besar. Di sekolah, guru telah memberikan banyak ilmu untuk menunjang pendidikan siswa-siswanya, termasuk saya sendiri. Jadi, saya bisa lebih mengeksplor. Kegiatan yang ingin saya lakukan dengan ilmu yang sudah guru berikan kepada saya, kalau di rumah itu anaknya baik ya. Yang jelas, kalau kami itu mendidik anak-anak untuk selalu hidup mandiri ya. Biasanya, kalau ada tugas atau pekerjaan rumah tetap harus bantu gitu. Kebetulan anak saya itu suka di multimedia ya, awalnya dia daftar di DKV uh, nilainya kurang sedikit di pilihan kedua di broadcasting atau perfilman tersebut karena memang itu sudah menjadi pilihan anak kami sebagai orang tua hanya mendukung aja seperti itu salah satunya kalau misalnya ada praktek pulang sampai sore kami izinkan kalau harapan kami, sebagai orang tua, ya, anak tersebut harus bertanggung jawab dengan pilihannya karena dia pilih di broadcasting. Tentunya, dia harus belajar lebih rajin dan menjadi sukses ke depannya. Pertama-tama, ibu akan menerangkan bidang-bidang yang harus dipelajari di bidang ibu, yaitu broadcast perfilman. Ya, semuanya mulai dasar sampai terakhir. Terus setelah itu, kami berikan gambaran tentang praktek apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Ibu beri gambaran tadi itu mana yang dia tertarik. Nah itu yang saya ingin dia masuk ke sana dulu. Siapa yang Tapi anak yang salah jurusan itu kan jangan sampai dia salah gitu loh. Gurunya jangan sampai salah memberikan se-energi oh image-nya begitu. Kita harus memberikan image building, membangun image bahwa prodi broadcast perfilman itu menyenangkan. Oh, Mbak. Oh, oh, Harapan ibu anaknya bisa tetap stay di prodi broadcast perfilman, terus dia bisa berhasil. Aku dulu nggak suka loh, tapi sekarang aku menjadi anchor mungkin, menjadi I.O. mungkin, dan dia akan ada maknanya loh mas dari nggak suka, terus akhirnya dia menjadi seseorang yang berarti di belakang layar ataupun di depan oh, layar. Yang saya ajarkan ya banyak ya Dari mula dari kelas 10 saya mengajarkan dasar-dasar broadcasting Kemudian di kelas 11-12 saya mengampu PSPT Atau produksi siaran program televisi ya, terima kasih, Klopo dua. Klopo tiga. Reaksi siswa itu ada yang tidak tertarik Mungkin mereka awalnya dia pengen masuk di jurusan apa Karena nggak diterima jadi terpaksa di broadcasting Soalnya, kita memotivasi anak tersebut agar nantinya dia bisa tertarik mengikuti pembelajaran dan lulus dengan baik. Saya juga dulu, saya tuh orangnya pemalu, Mas. Jadi, saya tuh untuk berkebang tuh agak sulit, tapi dengan adanya peran guru, adanya wali kelas saya yang memberikan banyak support, yang memberikan banyak banget motivasi, insek-insek yang baik buat saya. Itu yang bikin saya keluar dari zona nyaman saya. Saya juga akhirnya mau mulai berani untuk berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan narasumber, dan bisa berani untuk lebih lanjut berkembang dengan skill saya. Peran guru itu, menurut saya, sangat luar biasa berpengaruh dalam kehidupan saya, dalam pengembangan ilmu dan skill yang harus saya kembangkan. Di luar itu, guru memberikan kita motivasi perkembangan skill kita itu sampai mana, terus kita juga diberikan wadah untuk kita sharing sama guru, itu menurut saya adalah suatu wadah yang sangat luar biasa bagi perkembangan siswanya, gitu. Nah, kalau mantuan ESO itu ada banyak? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak udah memberikan saya banyak ilmu, entah di dalam jurusan, entah di luar jurusan, saya diberikan perkembangan skill yang mana oleh wali kelas saya sendiri, yaitu Bulina memberikan banyak pembelajaran banyak ilmu di situ pesan-pesan saya buat guru-guru semuanya itu adalah tetap semangat dalam membimbing siswa jangan pernah lelah untuk memberikan pengalaman memberikan sharing skill sharing pengalamannya menurutku itu sangat berpengaruh juga buat anak-anak dan selalu memberikan semangat untuk yang bisa atau yang kurang bisa tetap diberikan support tetap diberikan positif lah dalam memberikan ilmunya. Yang nanti akan menjadi latar kalian. Kemudian ada lighting atau pencahayaan. Ada Awal-awal ngajar broadcasting dan perfilman memang yang saya rasakan pertama adalah bingung ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang itu pengetahuannya lebih luas daripada kami sebagai guru. Pahami sendiri ya. Ini berhubungan dengan kami sebagai guru di sini sebagai fasilitator anak-anak dan anak-anak juga memberikan feedback untuk kami sebagai bahan pertimbangan kami dalam mengajar. Itu yang saya sudah, uh, saya. Waktu itu saya agak sempat pesimis gitu ya. Di saat saya pesimis ternyata ada orang yang mengharapkan saya gitu. Ternyata ada yang mengharapkan bantuan saya untuk dia bisa berubah menjadi lebih baik, bisa mengembangkan bakatnya. Mungkin bagi sebagian orang Satu buah kalimat atau satu buah kata Tidak berarti, tapi bagi saya Kalimat itu menjadi Tombak ujung saya hingga menjadi seperti ini Dan saya sangat mendorong 100% Semangat saya menjadi guru itu Karena satu kalimat Di DM Instagram yang Saya masih simpan sampai sekarang Dari Raka Satria Terima kasih untuk Raka yang sudah membangun saya menjadi seperti ini. Kadang saya tuh kalau misalnya ada yang gagal tentu kecewa ya. Kalau saya ungkapkan kekecewaan itu kadang saya out of control gitu. Di dalam perjalanan pulang atau di rumah saya tuh selalu kepikiran gimana ya anak-anak itu kalau tadi saya bilang kecewa ke dia apa dia nggak perasaan atau gimana nggak cuman marah nggak cuman melontarkan kecewaan saya juga habis itu ngasih solusi apa sih yang terjadi di kamu kenapa kamu bisa sampai gagal kenapa kamu bisa sampai seperti ini ada masalah apa kita cari bareng-bareng solusinya kamu mau gimana ditanya dulu kamu maunya gimana kamu mau yang seperti apa gitu. Sebelumnya kayaknya bu aku kayaknya nggak bisa deh aku udah give up aku udah nggak bisa lagi deh kayak gini gitu terus akhirnya pada akhirnya dia bisa membuktikan bahwa aku loh bu bisa berhasil itu kan selalu terkenang dan eh, tidak bisa dibeli dengan apapun kebahagiaan yang saya rasa tingkat kebahagiaan tertinggi seorang guru ya bisa eh, membuat apa ya anak yang sebelumnya mungkin menyerah nggak nggak eh, nggak punya kemampuan mungkin di guru-guru lain mungkin apa sih anak itu nggak nggak ini kok nggak apa nggak bisa deh kayaknya gitu kan tapi saya bisa melihat bahwa eh, yang nggak semua anak tuh punya kelebihannya tuh masing-masing gitu mereka juga punya kelebihan mereka punya kekurangan nggak yang kurang terus ada sesuatu dalam diri dia tuh sebenarnya kalau kita bisa bisa ambil titiknya itu dia bisa kok berhasil gitu Cuman nggak semua orang bisa menyadari itu gitu. Maka saya selalu mengapresiasi apapun mungkin dia pas gagal gitu. Ya udahlah, mungkin saya emosi sesaat tapi ya udahlah apa-apa, kamu udah berusaha kok enggak masalah gitu. Ayo coba lagi, coba lagi kayak gitu. Terus pada akhirnya dia berhasil itu sesuatu yang nggak bisa terbayar dengan apapun gitu. Itu udah apa ya? Itu udah menjadi istilahnya ya tabungan surga lah buat kita para guru gitu ya maksudnya dan kami pun sebagai guru kalaupun misalnya anak-anak sukses kita nggak kita nggak butuh apa-apa gitu karena biarlah yang yang menjadi emas itu adalah anak-anak kami biarkan kami e, di belakang gitu karena mereka lah nanti yang akan e, menjadi atau nggak negara kita mau jadi apa seperti apa dibawa kemana negara kita dia mau jadi apa jadi berkaryalah sebanyak-banyaknya tunjukkan dirimu sebisa apa kamu karena sampai kapanpun kami para guru akan terus mengenang kalian sebagai seseorang yang pernah kami bimbing dan kami akan selalu bangga sampai kapanpun walaupun mungkin Nanti kalian udah nggak inget, tapi kami uh, akan selalu mengenang apapun itu. Jurusan broadcasting dan perfilman di sekolah kami berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Bimbingan dari guru dan semangat siswa dalam menjalani proyek kreatif telah menciptakan perubahan positif dan keterampilan berharga. Kami yakin, siswa-siswi kami siap menghadapi tantangan industri saat ini.